Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Master Supranatural. Mata batin yang terbuka akan membuat seseorang lebih peka pada lingkungan sekitarnya. Dengan kepekaan mata batin juga memudahkan seseorang mengetahui hal apa yang akan terjadi. Bukan menjadi peramal, tetapi paling tidak seseorang yang memiliki kepekaan intuisi akan mampu memprediksi beberapa jam atau beberapa hari ke depan yang akan terjadi. Tentu hal ini bisa digunakan sebagai perlindungan diri jikalau ada bahaya atau musibah yang akan terjadi. Nah, dalam kesempatan ini akan kami bagikan kepada Anda mengenai ayat pembuka pandangan gaib. Ayat yang sangat ampuh untuk membuka mata batin manusia sehingga akan terbuka padanya pandangan gaib yang selama ini tertutup. Nah, sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng notifikasinya, dan silakan like video ini apabila Anda suka. Doa menembus alam gaib. Berkata Imam Besar Syekh Muhyiddin Al-Arabi, barang siapa membaca ayat kursi Al-Baqarah ayat 255 sebanyak 1000 kali tiap hari dan dibaca terus-menerus sampai 40 hari, demi Allah dan demi kebenaran Al-Quran, akan dibukakan pandangan gaib atasnya bangsa ruhani, sehingga datang malaikat berkunjung kepada pembacanya, dan akan berhasil segala tujuan hidupnya dan terkabul segala keinginannya, seperti menjadi pemimpin atau pembesar. Dari sinilah jelas bahwa doa menembus alam gaib adalah dengan ayat kursi dibaca sebanyak 1000 kali terus menerus selama 40 hari. Insya Allah dengan amalan ini rutin dan istiqomah akan membuat pandangan gaib Anda terbuka dan menjadi lebih tajam. Bahkan seseorang bisa membuka indera keenamnya yang selama ini tertutup. Demikian amalan ini dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan apabila Anda ingin mendapatkan ijazah ilmu mata batin dari Master Riza, seorang praktisi spiritual dan guru ilmu hikmah, maka silakan Anda bisa hubungi beliau di 0811-2680-557 atau selengkapnya Anda bisa kunjungi website resmi beliau di www.masterriza.com. Demikian ulasan dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.